The beautiful things about our deen, benda yang sangat cantik tentang agama kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala dia tak menghukum kita berdasarkan keputusan itu sendiri. Allah tak hukum kita berdasarkan orang tu berubah ke tidak. Dia lain dengan syarikat sales. Syarikat sales sebagai salesman, kalau kamu pergi jumpa banyak customer tapi kamu tak dapat sales, tetap kamu gagal, betul tak? Tapi dalam agama kita, Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang kepada kita, sangat cukup pemurah. Allah kata bila hamba-Ku itu dia niat nak buat kebaikan, bagi dia satu kebaikan dan digandakan lagi. Belum buat lagi baru niat tu. Adakah kita cakap dengan bos, bos, tolong bayar gaji boleh? Kenapa? Saya dah niat nak pergi kerja, bos. Ada? Tak ada. Tapi yang ni kita cakap tentang Allah, baru niat Allah bagi. Dan kemudian Allah bagi lagi tak? Dia bagi lagi bila kita buat. Berapa kali Allah bagi? Banyak kali. Bukan, bukan dua kali. Lagi satu kali ialah apabila bila benda yang kita buat tu orang itu terima hidayah dari Allah, Allah bagi kepada dia, kita dapat lagi ganjaran. Masya Allah. Berapa kali ganda tu? Sepanjang hayat. Sebab dalam Sahih Muslim Nabi kata barang siapa yang menunjukkan satu jalan kepada kebaikan dan diikuti oleh orang yang lain, dia akan mendapat ganjaran sebagaimana orang yang melakukannya tanpa mengurangkan pahala si pelaku dia. Bayangkan kalau orang tu masuk Islam dengan kita, lepas tu dia kahwin, dia kahwin pula, kita ajar dia alim bata dan sebagainya, lepas tu dia ajar anak dia pula, anak dia besar pula ajar cucu dia pula, cucu dia ajar cicit dia pula, sampai kiamat, tu pahala kita. Kita pun tak tahu.